Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita bersama, channel Petani Berkarya channel ya kawan-kawan ya. Untuk kita edukasi bersama, yuk kita menggunakan masker, gunakan protokol 3M. Ini saya berada di penanaman melon, yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pembuatan lanjaran yang sudah saya buat. Atasnya itu saya pakai seling ya, saya pakai seling, dan untuk lanjarannya itu saya pakai tambang. Jadi pantengin aja channelnya kegiatan saya pada pagi hari ini ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, akan saya dekatkan ya. Yuk, ikuti saya kawan-kawan. Ini di penanaman melon, mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Kelihatan nggak? Jadi ini tali ya kan ya. Ini udah subur kali kan udah segini. Punya peruning ini kayaknya.
Kelihatan nggak kawan-kawan? Nah, di atasnya ya. Nanti kawan-kawan. Kalau yang di atas wajib ditali pati ya kawan-kawan ya, karena takutnya lepas. Kita lanjut lagi yang sebelah sini nyala. Kalau yang di bawah tidak saya tali pati ya. Yang atas saya tali. Saya taruh dari kejauhan ya kawan-kawan ya, biar kelihatan semua. Dari sini kali ya. Kelihatan ya. Thank you.
Oke, udah 14 menit, jadi gitu kawan-kawan. Ini saya menggunakan tambang seperti ini, yang di atasnya itu saya pakai seling. Seling kalian tahu lah ya, yuk tak perlihatkan. Ini dia. Nah, seling segini ya, sudah, bro. Ya. Jadi saya tali. Tali di sini ya, dan di ujung sana, dan terlihat seperti ini, jadinya seperti ini kan, nah, dari bawah ya, kelihatan ya, jadi ya. Oke, kawan-kawan, saya akan melanjutkan dulu. Terima kasih yang sudah melihat video saya selama 15 menit ini, 16 menitan. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Dipantengin aja channel kita. Nanti akan saya update dan kita akan proses pruning ya nanti ya. Ini udah ada di bawahnya, udah ada apa tunasnya ya, dan ini udah ada tunasnya juga nih, udah ada tunasnya tuh. Ini nanti kita setelah selesai memasang ajir ya, ajir tali, nanti kita akan proses selanjutnya. Terima kasih, dipantengin aja channel kita bersama untuk edukasi bersama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.